Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan cobakan mempergunakan objek timer ya, atau kelas timer. Oke, kita buat proyek baru ya. Oke. Cobaan timer. Oke, this. Oke, kita buat formnya. Ya. Kita buat frame-nya. Frame timer. Oke, sederhana rancangannya. Kecil aja lah. Oke, kita buat label dan dua button. Oke, labelnya diperbesar font-nya. Ya. 10 biar kelihatan. Ini tombolnya tombol star. Star. Tombolnya tombol stop. Oke, kita akan buat program counter ya. Jalan terus ya. Kita shot-nya sini. Ya, kita tambahkan variabel counter. Awalnya kita kasih 0, kita kasih timernya. Oke, ini kita import timernya. Ya. Kita buat timernya. Objek timer. Ya. Kita buat program, kita buat kelas jalan, menambahkan counternya tambah 1 ya. Ya. Ini ya, buat pilihan yang kedua dalam frame ini juga ya. Kita di bawah sini ya, kita buang statiknya, kita tambahkan semua ya metode abstraknya ya. Kita ganti program kode yang sedikit, counternya ditambahi 1 ya. Terus kita tampilkan di label 1. Counter. Oke. Oke, ini yang atas. Oke, ini terus kita aktifkan buttonnya. Ini button star. Ternyata star. Dan button stop, timernya di stop. Oke.
Oke, kita jalankan hasilnya. Oke, ini start, stop, start, stop. Oke, ini codingnya ya. Ini lagi ini codingnya, nah, start, stop. Di atasnya. Kelas jalannya, prosedur jalannya. Ya, ini sini. New. Oke, itu sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda coba.